Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Sri. Kali ini Sri mau bikin video tahu bulat crispy isi keju. Ikutin terus ya prosesnya. Bahan-bahan yang Sri tak pakai untuk buat tahu bulat crispy isi kejunya, pastinya ada tahu, ada keju, ada telur, ada tepung roti, ada tepung serbaguna, sama minyak goreng. Sekarang kita mulai aja ya prosesnya. Ini tahu yang tadi Sri aluskan. Oh ya, jangan lupa like, subscribe channel ini biar Sri lebih semangat bikin videonya. Ini tahunya sudah halus, sekarang Sri masukkan tepung serbagunanya. Nah, diaduk lagi biar merata. Ini tahunya sudah halus, udah isi tepung juga. Sekarang Sri mau bulat-bulat. Habis itu Sri isi keju satu di dalamnya. Lagi di bulat-bulat kayak gini. Benar-benar di dalam kejunya ya. Kalau merasa kurang lagi isi dikit. Kalau udah bulat kayak gini, kita celupkan ke telur. Habis itu ke tepung rotinya. Udah ada jadi satu. Ini Sri udah selesai bulet-buletinnya, sekarang tinggal goreng aja. Dan ini juga Sri udah panasin minyak gorengnya. Ini minyak gorengnya sudah panas, sekarang kita goreng tahunya. Ingat dibulak-balik ya. Ini apinya jangan terlalu besar. Ini gorengnya ingat dibulak-balik ya. Sambil nunggu tahunya mateng, sekarang Sri mau bikin sausnya dulu. Ini Sri pakai mayones sama saus tomat yang botolan itu. Sekarang Sri mau campur. Ini tahunya sudah matang, sekarang Sri angkat ya. Ini warnanya biar kecoklatan kayak gini. Ini sudah matang.
Nah, itu tadi resep cara bikin tahu crispy bulat isi keju ala Sri. Cepat, mudah, dan murah. Nah, selamat mencoba resep dari Sri.